dah lama kita tak dengar black money ni. Jadi mereka ni cuba hidupkan balik dan cubaan mereka dapat dipatahkan oleh pihak polis. Dalam kita dapat maklumat, dalam kita buat survei dengan mereka ni. Catatan awal mendapati suspek lelaki berumur 37 tahun tidak bekerja dan suspek perempuan berumur 36 tahun merupakan teman wanita kepada lelaki tersebut. Liman terhadap kedua-dua suspek bermula pada 9.11 sehingga 25.11. Hasil sosiasat awal juga mendapati kedua-dua suspek dalam proses mencari mangsa untuk urusan penipuan black money. Ini jadi dalam hal ini mereka dalam apa nama usaha nak menipu mangsa-mangsa ni. Jadi modus operandi ni, dia akan cari mangsa ni di contohnya di hotel, di tepi jalan, di tempat parking. So dia kata do you want to make money, dia kata. So orang bila dengan money ni nak jadi kaya, dia tentu akan berhenti. So how? So maksudnya dia akan tunjuk bagaimana, dia akan demo tu. So maksudnya dia akan influence orang tu dan kemudian bawa ke bilik hotel dan di situ dia akan tunjuk cara-cara bagaimana dia boleh buat duit daripada apa yang